Kehutanan untuk Negeri ini tahun ke-13 untuk Bakri Amanah menjalankan kegiatan ini. Sudah sekitar 3.400 anak di seluruh Indonesia yang sudah kami beri bantuan hutanan. Untuk tahun ini, insya Allah target kami 1.350 anak di 12 provinsi. Hari ini bertepatan dengan kegiatan di sini, kita ada 4 kegiatan di Palu, Sulawesi Tengah, 50 anak di 4 titik ini kami hutan gitu. Semoga apa yang menjadi kontribusi Bakri Amanah kepada Indonesia berkontribusi untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak sebelumnya memiliki kesulitan untuk mengakses layanan hutanan gitu. Insya Allah mungkin nanti tahun-tahun kedepannya kami akan tetap berkolaborasi dengan Citra Palu Minerals untuk kegiatan hutanan yang sifatnya rutin. Dalam rangkaian Hari Difabel Internasional, kami juga hari ini akan memberikan bantuan 4 kaki palsu untuk difabel gitu, dan juga diberikan bantuan modal usaha buat yang memiliki usaha gitu. Insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini, semenjak kita melangkah dari rumah kita masing-masing, menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.